Baru-baru ini kejadian mengejutkan kembali terjadi di Tanah Suci. Kali ini dalam sebuah video yang baru saja terjadi. Ada seorang jamaah umroh wanita asal negara asing. Namun yang menjadi perhatian, pasalnya wanita ini tiba-tiba berteriak histeris, mengamuk-amuk secara misterius di depan Ka'bah. Video yang telah di-crop untuk menyembunyikan identitas jamaah ini masih nampak jelas. Ada sang suami yang terus-menerus berusaha untuk menyadarkan dan menenangkan istrinya tersebut. Namun sang istri terus-menerus berteriak-teriak, begitu histeris seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Mengenai fenomena semacam ini, ternyata hal ini bukanlah kejadian yang pertama. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi hal-hal semacam ini. Bahkan jamaah haji asal Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama. Ternyata kejadian semacam ini konon dikait-kaitkan dengan kebiasaan atau perilaku si jamaah di daerah asalnya. Jika ada jamaah yang berperilaku aneh ketika sedang berada di Tanah Suci, maka hal itu akan disebut sebuah ajab atau balasan atas segala hal yang ia perbuat selama ini di daerah asalnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua.